Dan tunggu-tunggu liter ya. Lah dia mana kan. Ah. Nah, ini gokil-gokil nih gokil. Tiga. Jadi guys, hari ini kita akan nyoba untuk mancing yang berbeda karena beberapa hari yang lalu kita sering ke laut. Jadi hari ini kita akan nyoba untuk mancing galatama lagi guys. Ini kedua kalinya saya nyoba mancing galatama. Dulu juga pernah saya nyoba mancing galatama. Terus ada videonya nanti kalau buat teman-teman yang pengin nonton videonya, saya akan taruh linknya di sini nanti ya, bisa dicek aja langsung. Sore hari ini saya diajakin nih mancing sama teman lama saya, namanya Turah Rai Kesiman guys. Memang suka mancing di laut juga beliau, tapi hari ini dia ngajakin buat konten yang berbeda kayak gitu. Jadi deh kita mancing galatama untuk mancing ikan bawal nanti ya. Teknisnya sih mungkin sama ya kayak galatama pada umumnya. Jadi kita harus bayar tiket dan nanti bakal ada pemenang kayak gitu yang bakalan dapat amplop biasanya. Nama kolamnya itu kolam Waribang kayak gitu. Terus Turah Rai Kesiman sudah nunggu di sana sama teman-teman ya. Nanti kita akan ketemu sama beliau dan hari ini saya membawa dua set tackle ya. Ada Shadow Light spinning 8-17 lip dan satunya lagi Shadow Light yang bite casting 8-17 lip juga dari Jackfish Indonesia. Jadi buat informasi teman-teman yang ingin tahu lebih detail lagi tentang produk-produk dari Jackfish, nanti saya akan taruh nama Instagram, link pembelian dan juga kontak person WA yang bisa dihubungi untuk menanyakan lebih detail lagi tentang apa itu Jackfish. Bisa langsung kalian cek di box deskripsi di bawah ya. Dan kita udah deket nih, dikit lagi kita sampai. Mudah-mudahan ada banyak strike, nanti pastikan kalian nonton sampai selesai. Keep watching. Kolam pancing Waribang. Tumben ketemu lagi kita. Ketemu di kolam. Ketemu di kolam akhirnya. Karena nggak bisa ke laut ya. Iya. Yeah. Nah, lautnya hancur. Laut hancur. Umpannya pakai apa? Boleh dimakan nggak? Nah, ketemu di kolam. Kacang. Oh, kacang. Kacang rebus. Ini murni dia. Nggak, sudah. Itu mau dicampur nanti. Nah. Ya, nanti begitu air mati itu biasanya ini kita nggak pernah tahu. Sekarang misalkan ini dimakan, besok bisa nggak. Makanya kita coba berbagai macam set tackle-nya. Pakai berapa? Oh, pakai ini ya. Lalu kemono kita pakai B1 gitu kan. B1 oh B1 ya, dengan B1 cukup lah. Kita pakai settingan B1 Shadow Light dari Jackfish. Nanti ini pakai cadangan aja karena lapaknya udah penuh. Iya. Jadi harusnya kan saya dua orang sama Gutura juga mau ikut, tapi karena keadaan udah full semua, full. Jadi cuma satu lapak aja kita dapat ya. Gak apa-apa lah, Gutura rekam aja dulu ya. Udah kita prepare dulu ya. Iya, prepare dulu. Ini juga belum mulai kan? Belum, jam 7. Oh, ini dia. Ini guys. Rangkaiannya ada seling, terus pakai apa namanya hook sudah hook-nya jadi. Harus ini nomor 7. Karena ini dia nih. Harus jadi nomor 7, aturannya nomor 7. Aturannya harus nomor 7. Ya. Terus ini nggak pakai apa-apa? Nggak pakai pemberat? Pakai. Oh, pakai pemberat. Ada ini pemberatnya. Timahnya, oh itu. Pakai timah langsung. Biar dia agak timah lembaran. Biar agak apa? Turunnya pelan. Berarti sedikit kali ya. Nanti settingin juga yang ten. Iya, nanti ya, kira-kira lemparannya kuatnya biar bisa ngelempar aja. Lempar sampai di situ aja. Sudah, kayak gitu aja. Ada contohnya kayak gimana? Oh, kayak gini doang. Kayak gini, guys. Nih. Fokus, guys. Tuh. Jadi timahnya tuh timah lembaran. Langsung niki bukan seling. Jadi kebetulan saya dapat ikan ada fakailnya. Oh gitu, di padang. Oh gitu. Iya. Mantap lah kita pakai. Ya, coba. Nah, kita coba. Ya. Ayo kita setting langsung. Kedua kalinya ini saya mancing galatama lagi. Dulu pernah mancing galatama, poncos. Bawal juga di ini apa namanya di Kalaya. Apa namanya itu, guys?
Enggak, di Taman Ayun. Taman Ayun. Oke, kita pasangkan ini guys, rangkaian nomor 7. Lalu kita pasangkan timah, timah lembaran. Oke. Okay. Oh, nggih, semua. Nah, ini umpan kita, guys. Tipat potong sama kacang. Kacangnya ini dijadiin satu terus. Oh, gitu. Awal-awal pakai. Oh, bebas. Oh, bebas. Iya. Ini umpannya pakai ini. Kita coba ya. Paling gede boleh berapa kilo? 7 kilo ada. Oh, ada 7 kilo. Berarti mirip-mirip ya sama yang dulu ya. Sama yang di apa namanya itu? Iya, itu sama yang nasi. Oh, iya. Tapi paling besar lah 7 ya. Jadi, kerabu ini teman lama juga sebenarnya. Sama jumpa juga dulu. Tapi lama ketemu kita ya. Bapak-bapak di sini juga jadi baru kenal. Ada masalah apa? Ada masalah ramai? Bilang aja ke kamera. Mama kan orang kan jajan. Kawan baru, kawan baru. Ini kan main-main. Woi. Keren. Ya, ya. Biar gak dingin. Ini baju running design terbaru gitu. Ya. Kirain pasar belum ada yang punya. Baru baru turun aja. Thank you. Thank you ya. Kan lebih hangat kan? Hangat. Gokil juga. Gokil. Udah mau mulai guys, kita pikir ya. Dapat cepat dia dapat. Draknya dikencengin ya? Udah lah. Asik main dikit. Asik main dikit ya. Asik. Bapak mau bente-bente aja. Kopi di laut. Bapak mau bente-bente aja bapak ini. Udah mau mulai guys. Semua udah siap lempar ini. 3 3 2 1 mulai. Pertama ini biasanya lebih galak dia guys. Ya, ya, ada yang strike sebelah situ ya. Angkat dulu. Iya. Sambil ngopi kita ya, biar nggak masuk angin. Ujahit. Dia menjawab. Dia menjawab. Dia menjawab. Dia tergantung tengah otot ya. Pokoknya ini tergantung tengah otot.
Ini bahaya kita diam dekat kayak gini, soalnya dia tuh suka berontak ikannya. Bisa kita kena air basah ya. Oke, aman lah. Sudah aman. Sorry. Ya, Jo. Sorry, kanan. Kena jenggot uang kembali, Bu. Kedua. Gue mantap, Bu. Dan tunggu-tunggu di dark ya. Lah aja warna kena. Nah, gokil-gokil nih gokil. Gokil lahirnya nih. Mungkin sing tadi sing ngamen gitu loh. Gokil ngamen. Lewat. Belum ke kanan. Ke kanan apa ke kiri? Lurus ke depan ya. Oh, lurus ya. Gil, tolong ngambilin di bang lah. Akhirnya ada yang makan. Shadow light. Gue lukuk gobel lah ya. Awas kiri.
Maaf, kiri maksudnya. Kalian awan. Kalian ikut ke depan ya. Kasih MP lah. Ya udah. Berapa ya kira-kira? 3-3. Wah, 490. Ya lumayan. Gokil. Not bad at all. 5-4-2. Ikan saya kena mata. Kena lirikan matamu. Hari ini saya cuma ada satu ekor aja. Banyaknya lepas ya. Next. Yang penting gokil lah ya. Gokil. Apa lagi nih? Sabtu depannya. Ya, nanti berkabar aja. Nanti kita bakalan mancing lagi. Dan kita akan ketemu lagi di video saya yang selanjutnya. Tetap di Mancing Vlog Bali. Gokil.